Inilah salah satu perwakilan kafilah Provinsi Kalimantan Barat dari cabang lomba Tahfiz Quran 30 Juz Rohidah saat melantunkan ayat suci Al-Quran dalam seleksi tilawatil Quran atau STQ Nasional ke-25 di Kalimantan Barat. Dalam STQ ini, keempat orang perwakilan Kalimantan Barat sukses masuk dalam babak final. Keempat perwakilan ini yaitu Malika Khaira pada cabang tilawah anak-anak putri, Fatur Rahman pada cabang Tahfiz 10 Juz, Rohidah, dan Fuadi Faris pada cabang hafalan 100 hadis. Kita berharap adik kita Rohidah ini bisalah menjadi yang terbaik. Amin. Dan semoga ini juga menjadi motivasi buat kita semua lah ke depannya. Karena adanya Rohidah ini yang telah tentunya berjuang untuk mengharumkan nama Kalimantan Barat. Amin. Dan kita berdoa semua semoga memang nanti pada saat pengumuman adik kita Rohidah memang yang terbaik. Amin. Pengumuman pemenang dilakukan dalam penutupan STQ Nasional di Kalbar pada Jumat malam di Taman Alun-Alun Kapuas. Anugrah Ignasia, Kompas TV Pontianak.